Halo guys, kita gabung lagi di game Man Eater guys. Kemarin kita udah ketemu bos si Barakuda guys. Di kemarin kita masih kalah sih, kemarin masih level 5 apa level berapa tuh. Kali ini kita akan lawan lagi karena level kita udah naik dan kita udah dapet skill baru. Kayak gini. Nah, digigit pasti nyetrum. Ya. Oh, ada barakuda. Ayo, ayo sini. Kabur gue. Oh, sini. Serang. Nyerang barakuda tuh nggak bisa langsung maju-maju itu. Kita harus tunggu dia. Udah ditungguin gitu masih maju ya disikat aja udah. Kita ini harus keluar dari kolam ini ke kolam yang sama tuh. Oh, ada hunter bot. Oh, ini kita dapat skill nih kalau kita ngancurin ini. Take your seasickness pills. Bomb can be a strong attractant. Kita makan si hunter gendut ini. Oh, enggak dapat. Enggak dapat, ternyata hunter biasa, kirain. Kirain kita bakalan dapat skill kayak yang kemarin, kayak yang ngabis. Nah nih, kalau kita ngabisin ini kita dapat skill nih kayak gini kemarin. Wah, ada satu di belakang tuh kayaknya dari tadi. Aku nggak kelihatan apa dia semua ada di dalam sini. Ah, udahlah bodo amat, kita mau itu aja. Kita ngelawan bos dulu. Nah, tuh bosnya tuh. The Needle Tooth Nightmare, the Barracuda. Ayo, boy. Kita makan dulu guys, makan dulu guys, cari makan dulu, makan dulu. Ini ada turtle nih. Kalau kita nggak makan kita kalah nanti. Kita gigit, cari makan lagi, cari makan lagi, karena tanpa makan kita nyawanya kurang guys. Manapun itu level 10, kita levelnya masih berapa? Nah, tuh. Habis tuh, udah tinggal seperempat. Duh, cari makan dulu. Oh, enggak usah. Mana tuh si barakuda di bawah guys. Si barakuda ini udah kewalahan, dia kena setrum, udah tinggal ekornya udah hilang tuh. Habis si barakudanya. Did you know that it's also buntit kan, rugi dong. Dapatnya bontit kan turun namanya. Kita udah pakai. Terus nih apa nih? Reds Infantry Rank 2. Cek
On Skellipit. Skellipit tuh mana ya? Map. Skellipit tuh mana? Infantry-nya kurang ini loh. Udah dua tapi kita belum menang lawan si itu. Berarti kita harus pergi ke sini nih. Yuk, gas. Mana tuh? Woi, ini aku wis pasang anu kok gak ketemu yo. Kayak gedean ya, atau sangkengannya ini tuh aja. Ada suara kodok. Ini ada papan nih, kita tabrak dulu. Udah sih ini papan kayaknya. The artist spent 16 years building the sculpture out of trash pulled from the lake, only to have it thrown back in the lake by intoxicated locals. But of basic consume 10 human. Oh, kita makan orang. Udah entek 8 ya, orang udah sering ini nih, ada nih orang dalam. Wap. Kamu ngapain? Terbang. Bukan questnya, nggak mau. Tuh tempat quest aja. Ada orang renang, santai men disamperin. I'm not an ornithologist, but I think it's probably a bad idea to get in the middle of flamingos' natural migration cycles. Just saying. Betul. The bartender life. Nah, ini nih. Bobby yang Bojess. Harus kita kalahkan nih, Bobby Bojess. Yang ditembak sama trompet. Kita udah menang tuh, Bobby sudah mati, kita matikan lah sisanya. Mana tuh? Kaburlah. Cabut. Karena si Bobby udah mati dan kita belum ada quest untuk itu, kita kabur saja. Mod like sewer. Emang level si itu ayo kakak gaya men. It seems Fortunatus has forgotten all about its rogue shark for now. Oh, kita ke mana tuh? Ada side quest, ada movie. Back on board the Cajun Queen.
That's Kyle. My son. He's just here for the summer. Ini sekali bit udah hilang tangannya satu. Aduh, jatuh. Look at that. I got one hand can still tie a hook. Oh, you got tangannya ganti cakar. Must get that from his mama. Yeah. You used to help my daddy around. Oh. Spend a lot of time together. Oh, memang udah. But we wasn't close. Keluarga pemburu. He was a shark hunter. That's all he was. If anybody were gonna catch the mega, it'd be him. Thought it was a government experiment. Got himself loose. Boy, he wanted that job. Wanted it bad. Babe. Found it once. Didn't catch it, no. What happened to your father? Huh? What happened? Look, I ain't got time to answer questions all day. Got work to do. Ditakoni gak gelem nyaut tapi cerita-cerita dewe aja narik goplak. Just like Kyle LeBlanc, our young bull is the inheritor of a long family tradition. Like father and like son. To find a place in the world. Give new wood. Kita harus ke sini nih berarti ya. Tuh, 700. Oh, kita bisa bunuh alligator, guys. Ah, alligator sekarang enggak akan terlalu serem, guys. Mana alligatornya? Hilang. Oh. Aduh. Ah, makan dulu. Aduh, kita dimakan. 400 million years of evolution and yet the shark is eaten by someone's future luggage. Padahal udah enak loh, kita udah pasti bedak loh. Kok masih mati? Masa? Oh iya, habis berantem sama si barakuda jadi masih belum sempuh. Dead Horse Lake bukan serves as a salient metaphor for human fallibility in the face ini of avoidable catastrophe. Nih, udah mic ini udah. Organ dapat baru nih. Udah cari dulu. Dead Horse Lake plays host to the city's working poor, who come despite its frequent water quality alerts. Habis berantem sama itu tadi loh, tadi tenaganya belum balik sama si pemburu tadi tuh loh. Nah, ini. Albino guys, kita dapat banyak ini kalau albino guys. Kita bunuh yang putih guys, buaya putih nih, siluman nih memang. Nah, kayak gini nih lo biasanya kalau bunuh alligator. Tadi kok goblok banget sampai kalah. Nggak bakalan keserang satu kali pun kalau agresif. Ya kalau nggak agresif ya salahnya dia. Until local police departments settle a dispute over jurisdiction, these two remain a popular attraction for selfie-seeking snorkelers. Albino apa lo? Albino grouper. Eh, banyak albino di sini. Oh, ada alligator biasa tuh. Bentarlah gantian anjir, gue tak makan juga di sini, jangan khawatir. Tadi ada buaya mana tuh?
Ada albino satu tadi. Oh, itu tuh. Kita enggak boleh loloskan alligator-alligator ini, guys. Aduh. Malah makan yang lain, jambu malah dimakan tuh mana. Kita punya skill yang menguntungkan ini udah. Hasil bunuh. Kan bisa apa ngapain alligator. Sekarang alligator tuh cuma makanan, guys. Karena kita udah levelnya naik lagi. Apa lagi? Enggak, kalau enggak terlalu nganu agresif manusia enggak kalau nyerang, guys. Itu treatnya itu belum penuh. Kalau treatnya penuh, mereka bakalan nyerang dan bawa anter. Karena sekarang kita cuma mau. With its wary eyes and robust physique, the grouper is the very picture of brute strength. Gak ada alligator lagi biar cepet naik level gitu. Sekarang paling seneng aku ketemu alligator. Kalau kemarin-kemarin kabur, sekarang udah gak ada kabur-kaburan. Ini kita disuruh siapa emang? Oh, tapi beda nih. Oh, kayaknya sama itu jalannya itu. Di mana cave baru? Mungkin cave baru malah di sini. Jadi kita harus ke sini nih. Lihat. Tuh. Cave new world, hungry hoop, consume 8 human. Gak iso itu kurang tinggi jamnya masian. Golden Shores was built as vacation residences for wealthy out-of-towners, with spectacular ocean views, private beach access, and a gate to keep out the locals. Meter lagi kita bakalan ketemu cave tempat kita bertapa dan berevolusi. Ini kenapa nih? The shark returns to the grotto to focus on personal transformation. Hmm.
depan. Kita harus ngapain sekarang? Nah, ini banyak. Get better Mako. What King? Karel, Catfish dulu aja. Kalau bunuh orang tuh sekalian nanti kita naikin ke level 3 biar bisa dapat skill baru. Cek, tapi petani isi mananya? Golden Sword. Catfish tadi tuh follow di sini. Oh enggak sih, di sini juga. Mana? 2000. Wow. Enggak salah taiku, kok jauh banget. Sambil yang dekat-dekat aja lah, jauh amat. Ada orang main golf tuh, apakah kita harus makan orang main golf? King Macarel, kita dive dulu. Banyak tuh, apa tuh? Oh, kita makanin Makarel. Tadi gak dihitung ya. Cari yang gede-gede aja. Apa? Oh, kita ada hiu. Ada Mako. Ayo, Mako. Aku. Wah, tapi berapa biji tuh? Kayak enggak satu. Satu-satu, jeng. Kalah. Makan Makarel. Kita harus punya nyawa tambahan dulu. Catfish nih. Nah, lawan lagi. Mau apa? Ada lagi. Ada berapa biji sih si hiu ini? Barusan aku bunuh satu. Mana sih gue? Ah, jambu ah. Sini weh. Kerepet itu biarin lah. Barakuda satu aja. Jangane anu ganggu. Kita bunuh hiu 3 biji nggak level up guys, padahal kan jauh levelnya ya. Ketemu hiu lagi guys. Ini hiu banyak banget di sini. Sarang hiu apa gimana? Kita punya
jurus dari pemburu itu aman sih. Dia kalau jatuh kita ke setrum soalnya, jadi lebih mudah kita. Tuh mana lagi, aduh bah. Kita level 9, kita bunuh Makarel lagi kan ini misinya. Kok malah catfish. Ini udah kejauhan dari tempat misi guys, harus balik ke tempat misi, nggak dihitung nanti. Udah banyak lagi kan makarelnya. Aku lagi Yu nih nggak mari-mari. Mana kamu Yu? Oh ada dua. Barakuda nih ganggu juga jambu. Waduh. Kamu nggak bisa lari, kamu nyetrum, aku nyetrum kok. Sedek. Belum tercerna jadi. Diambil gak naik level nanti. Mana tuh? Si hiu mako yang setengah mati tadi tuh mana ya? Ah, udahlah, kita jalanin misi dulu deh. Nothing gets a kingfish in the mood quite like watching a 73-year-old hit a double bogey. The fact that they've turned the waters off Baton Tordu into a spawning ground attests to their love of senior golf. Golden Shore Undiscovered Golden Shore. Ayo, mana Mako tuh? Aku mau bunuh Mako dulu. Kita mau ke misi ini ke sana ya. Mana misi ini tadi? Aduh, harus misi dulu ya. Kita harus bunuh human ya. Kayak aneh itu human di atas tuh. Gak nyampe. Bunuh human mana jauh-jauh lagi tuh human jambu. Air. Kenapa? Karena kita butuh nafas. Oh, kita balik ke sana lagi tuh. Jauh-jauh.
kejauhan aku dan dari tempat misi. Ini apa? Kok jauh banget? Oh ini lu, tempat pesta nih. Ya ya benar-benar. Fresh ocean breeze, and even a shark is transported to that bikini mandatory mindset. Pencolotan kayak kodok. Kita makan dulu. Kenapa nggak langsung di atas aja? Nggak bisa, kalau di atas kita pasti mati. Satu lagi. Cuman kabur pakai pesawat, pakai kapal tuh. Kita kejar. Oh, hunter itu bukan human. Nggak pikir human. Bentar, aku masih mau satu lagi. What other way is there to celebrate killing beautiful animals with tasteless nutritionless body parts than a $450 round? Abur. Anybody got a good set of plans? Abur. Abur. Is this meal unusual, or is that just poor clothes? Kenapa kabur? Karena memang enakan kabur daripada kalong nyawamu. Searching gitu tuh aman. Oh, kita harus ke cave in. Cave in mana? Oh, ada map. Bentar map. Ayo map, sini map. Aku terjauh tuh. Oh itu sering kesetrum sih, diulang lagi. Another unsuccessful shark hunt for the people of Port Clovis. Udah jadi makanan goreng. Kilten Makarel. Mana Macarel? Oh, lurus aja dikit. Macarel tadi yang disuruh butuh tuh mana?
detected vibrations in the water and is searching for their source. Kita nih ada di satu ini apa gimana nih? Barakuda sendiri dibiar untuk menjadi-jadi. Rajamu wis mati si apek barakuda, udah habis si apek barakuda. Malah aku wis enggak jadi apa-apa mau. Kita apa lagi nih? Ini banyak banget tanda. Kita keluar dulu kalau gitu ini. Ada hunter di dalam laut. Kita keluar dulu ke atas karena kita harus sono tuh. Etis. Dari ikan yang enggak segede, yang kalah gede sama lele udah jadi gede banget. Enggak nyerang awak jambu. In the rock consume 8 human nanti dulu. Terus ini suruh bunuh aku ini. Kabur-kabur anai. Punya elektrik dulu jadi ini gampang coba enggak ada itu sulit aku malah ikut goyang seorang-orangnya jambu mana sih mak oh iki lo haunted mako ini lo yang harus kita habisi kasihnya mana haunted mako ini orangnya mundur-mundur jambut ini sini tet Golden Shores import this Mako from Sri Lanka and train it to guard their community not likely but let's pretend they did as it makes for a more interesting story. Oh,
udah nih. Deathmark-ku udah. Terus apa nih misinya? Big Mac. Mana Big Mac? Oh, Big Mac. Kok jauh? Naikin level dulu lah sampai level 10 baru kita ngelawan itu. Tulnya dibilang sulit enggak, tapi ya dibilang gampang ya enggak juga. Kita udah bunuh Mako berapa kali hari ini. Kita ketemu Mako lagi tuh, kita bunuh lah karena ini sumber EXP. XP guys, walaupun udah mati, kalau ini nggak dimakan kita tidak naik. Nah yang penting nutrisinya itu. Ada Mako lagi nggak nih? Ada tuh, satu tuh. Barakuda. Nah barakuda tuh. Haunted Barakuda. Oh ini misinya, bukan bunuh itu. Oh nggak sih, ada tuh Big Mac. Bentar, bunuh Mako lagi. Lek mau berantem gitu lu, kabur-kaburan. Aku ini paling sulit berenang di air nih. Aku suka mainan game di darat sebetulnya, sulit. Tuh kita mau sampai tuh di tempat ini. Gas kita guys. Gak dapat di mana sih? Orang-orangnya maju mundur jambu. Tiba-tiba digigit Mako jambu. Iya Mako marah nakal ya Mako itu. Tuh digigit lagi. Ada dua guys. Iya guys, ada dua nih. Thank you.
mana? Satu lagi, ada dua tadi. Malik aku. Mana lawanmu tadi? Kejang-kejang. Makan makarel 2 lagi nih, jadi level 10 nih udah. Nah, level 10. Kill the ape. Ape apa? Oh, ada ape mako. Oi. Upon using this medication, if you experience priapism, do not attempt to improvise your own surgical shot. Masalahnya adalah apakah statusku ini mampu untuk bunuh si ape mako? Kurang lagi. Paling susah cari itu. Goyang-goyang, Wan. Bisa mau kemana kamu? Tempat sempit gini. Makan ini bisa kita tunjuk jalan kamu. Jod. Recruit Aldul. Ini tin dah isa ya wes. Ni mampun. Aku sing nyerang kok malah aku sing kena lo. Jampe. Gak bisa loh si anjir. Aduh, mati nih. Tuh wes, kabur. Gak ada napas ini. Gak ada makanan nih. Mako, ayo go. Aku tadi kok tiba-tiba kok entek no nyawaku separuh jambu. Oh, wes habis. Jadi organ udah.
Buka. Ayo ah, itu eh. Quest dulu. Visit Grotto. Disuruh visit Grotto buat naik level. Mau visit Grotto yo anu ah, fast travel lah. Oh enggak bisa combat gitu. Combat karo sopo? Oh, barakuda asem iki ganggu, cung. Bisa gara-gara deh asem. Kita berevolusi guys, jadi the shark is now an adult and she should probably spend less, save more. Tetap tin. Oh, udah di adult. Jadi adult. Oke guys, sampai sini dulu episode kali ini. Kita akan lanjut di episode selanjutnya, sekalian kita akan lawan ini Ape Mako guys, buat boss kali ini. Nih, kalau belum lengkap gini nih berarti masih bisa disamperin lagi ya nanti ya. Masih ada 1, 2, 3 tempat lagi. 3 boss lagi berarti ya guys. Atau ini ada 1, ada 5, ada 5 tempat lagi masih guys. Oke, kita akhiri dulu episode kali ini, sampai sini gagal.